The fight was going good. Everything that we planned was going, and we got down to the ground, and we got stuck in a situation, and his body was tight. Bukan menjadi suatu rahasia lagi ikatan yang dimiliki antara Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev, di mana mereka tumbuh bersama di pegunungan Dagestan dan berlatih bersama di bawah almarhum Abdul Manaf Nurmagomedov, pelatih yang legendaris itu. Dari sebuah persaudaraan yang terbentuk dan tetap setia bahkan hingga hari ini. Sebelum Islam Makhachev menjadi teror di divisi ringan UFC, The Eagle lah yang berkuasa di gerbong itu. Dan rasanya seperti makhluk gaib, Nurmagomedov pun mampu membuat petarung terhebat di salah satu divisi paling kompetitif di dunia. Apa yang bahkan lebih menakutkan adalah ketika The Eagle bersiap untuk pensiun. Dia sering mengatakan selama wawancara bahwa Makhachev sebenarnya lebih baik darinya. Tentu saja ini menambah tekanan terbesar bagi Makhachev yang sudah berada di UFC saat ini, di bawah tekanan dan harapan yang tidak masuk akal. Bintang Dagestan itu tampak terus meningkat dengan mengalahkan setiap dan semua orang yang menghalangi jalannya dan memimpin ke UFC 280 dengan membawa 10 kemenangan beruntun dan kini menjadi 11 kemenangan beruntun. Dari rekor yang sebelumnya dianggap enteng oleh beberapa petarung elit lainnya di semua divisi UFC. Tentunya keberhasilan ini mampu menjadi pesona bagi petarung lainnya untuk menjadi salah satu bagian dari besutan Khabib Nurmagomedov. Iya, jika dikembalikan pada sebelumnya, petarung yang terakhir kali diluluh lantakkan Khamzat Chimaev, Kevin Holland, juga pernah mengajukan proposalnya untuk bergabung dengan tim pelatihan Khabib. Dan kini seorang mantan penantang gelar divisi kelas bulu juga menyatakan kejujurannya yang sama untuk turut serta menjadi bagian dari arsitek Khabib. Brian Ortega saat ini sebagai pesaing peringkat ketiga di divisi kelas bulu. Dan pertarungan terakhir Brian Ortega adalah kekalahan TKO di ronde pertama melawan peringkat kedua Yair Rodriguez pada bulan Juli lalu. Dan pada pertarungan itu, Ortega sampai menderita cedera di bahunya. Dan sampai saat ini detail mengenai lawan Ortega berikutnya dan tanggal pasti comebacknya juga masih belum diketahui pasti. Namun setelah melihat performa Islam yang dinilai dengan mudah mampu mengalahkan Oliveira, hanya butuh 2 ronde di mana rakitan Khabib dipastikan ada di dalamnya, wajar saja jika Ortega meminta peluang yang sama untuk pertarungannya. Melalui akun Twitternya, Ortega dengan santun mengungkapkan keinginannya dengan mengatakan, "Khabib, tolong latih saya." Dan meskipun belum ada jawaban resmi dari tim Khabib, namun dipastikan jika The Eagle tidak akan pernah keberatan jika seorang petarung datang menyerah untuk dilatih mantan juara divisi ringan itu yang kini menjadi berbalik dengan mengklaim bahwa dia adalah juaranya hingga saat ini. Ya, klaimnya ini diungkapkan ketika ditanya oleh ESPN, Khabib mengatakan, "Aku mengatakan kepada Dana, aku harus memberinya sabuk ini, karena aku tidak kehilangan sabuk, karena aku tahu aku adalah juara sampai hari ini sebelum Islam menjadi juara." Ungkap Khabib Nurmagomedov, yang ternyata sebelum Islam menjadi juara, Khabib tidak pernah mengakui siapapun juara selainnya di kelas ringan. Dan tanpa diduganya, ternyata Dana White juga mengatakan hal yang sama tanpa direncanakan. Itu terbukti di saat Khabib memohon kepada Dana untuk menyerahkan langsung sabuk kepada Islam. Khabib kembali menjelaskan, "Mereka berkata itu tidak masalah, ambil saja ini milikmu, ini sabuk Dagestan. Dan mereka pun memberikannya kepadaku dan aku pun memakaikannya." Tambahnya kembali, di mana semacam ada hak istimewa buat Khabib untuk langsung menyerahkan sabuk yang sebelumnya menjadi miliknya kepada rekan sekaligus murid Islam Makhachev. Dan ternyata Khabib tidak hanya mengikatkan sabuk tersebut di pinggang Islam,
Namun The Eagle kemudian menggendong Islam keliling oktagon di pundaknya. Di mana sebelumnya pada tahun 2012, Makhachev lah yang melakukan demikian, dan pada tahun 2022, giliran Khabib yang melakukannya. Satu lagi Dagestan yang berhasil meraih kemenangan sempurna di UFC 280, Muhammad Mokaev, semakin meningkatkan ambisinya untuk mengalahkan rekor John Jones sebagai juara termuda di tahun 2024. Memang jika dilihat usianya saat ini yang masih berusia 22 tahun, potensi itu sangatlah memungkinkan. Apalagi setelah pada pertarungannya kemarin, meski tidak berlaga di negaranya saat ini Inggris, Mokaev mampu mengakhiri Malcolm Gordon dengan kemenangan submission, sehingga hasil semakin mempertahankan rekor tak terkalahkannya menjadi 9-0. The Punisher telah mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa dia sangat ingin memecahkan rekor juara UFC termuda dalam sejarah MMA yang sebelumnya dipegang oleh bintang UFC tak terlupakan John Jones. Dan dari tekadnya ini, tampaknya Mokaev memang telah menyusun garis waktu yang memberinya peluang menuju jalan kesuksesan terbaiknya dengan niat sebagai juara termuda yang berikutnya setelah The Bones. Untuk menjadi juara UFC termuda itu akhir Maret 2024, aku punya rencana. Aku akan mengerjakannya dan menghitung harinya. Aku yakin aku akan berjuang untuk sabuk dan sepertinya itu akan ada pada akhir tahun depan. Siapa yang telah melakukan 3 pertarungan dalam 6 atau 7 bulan di divisi flyweight? Aku yakin Rustam Khabilov lah yang memiliki 4 pertarungan di UFC dalam 1 tahun. Dia ada di sudut aku, katanya menjelaskan tekad yang dimilikinya untuk menyaingi John Jones. The Bones yang terakhir dikabarkan akan memulai pertarungannya pada Desember akhir tahun ini, tepatnya di acara UFC 282, tampaknya tidak akan terwujud. Pasalnya Dana White memang tidak menginginkan Jones bertarung di tahun ini, yang akan melawan Stipe Miocic atau Francis Ngannou. Namun bagi penggemar Jones, ini bukan berarti bahwa mantan juara UFC itu tidak akan bertarung di oktagon, karena pada penjelasan Dana White bahwa UFC hanya akan memprioritaskannya pada tahun 2023 yang akan datang. Seperti yang dikatakan Dana White bersama The Mike Live, aku berharap kami mendapatkannya awal tahun depan atau pada musim semi tahun 2023. Kata Dana White selama wawancara baru-baru ini di UFC 280 Abu Dhabi. Jones dengan rekor 26 kemenangan dan 1 kekalahan MMA belum bertanding sejak berhasil mempertahankan gelar kelas berat ringan dengan kemenangan mutlak atas Dominic Reyes di UFC 247 pada bulan Februari tahun 2020 lalu. Bones akan mengosongkan promosi gelar juara dunia kelas berat ringan hanya beberapa bulan kemudian dan menyatakan niatnya untuk naik kelas berat untuk menantang juara bertahan kelas berat Francis Ngannou. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.